kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan membuat burung hantu. Nah, caranya perhatikan ya. Pertama, guru akan membuat lingkaran. Nah, seperti ini untuk badannya. Sedang dulu ya. Lalu lingkaran lagi, dua lingkaran kecil. Untuk membuat matanya. Besar aja nggak apa-apa. Karena burung hantu suka melotot-melotot. Nah, seperti ini. Selanjutnya, bikin lagi lingkaran. Nah, bikin lagi lingkaran kecil. Nah, seperti ini. Lalu kita membuat segitiga. Lalu dirotate, diputar 180 derajat ya. Diklik dulu pilihannya, lalu kita putar. Jadi hidungnya berputar seperti ini. Ini boleh dikecilkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat mungkin bulunya kali ya di sini. Nah, ini boleh lebih besar, boleh lebih kecil, terserah. Nah, terusnya kita akan memberi bulu-bulunya. Oh ya, telinga aja terlebih dahulu dengan menggunakan icon curve. Iconnya digunakan untuk membuat garis lengkung sedikit aja. Telinganya nggak usah besar-besar. Nah, seperti ini kita klik icon curve-nya lagi atau icon yang lain. Nah, seperti ini. Nah, tapi seperti ini bocor. Jadi kita undur saja ya. Ditempelkan saja. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat kakinya dulu ya, kakinya dengan menggunakan lingkaran saja. Pertama, ini boleh seperti ini saja. Ini boleh untuk kaki. Alangkah baiknya sih kita hapus. Seperti ini untuk kakinya. Tapi dengan menggunakan eraser. Nah, yang lain masih terlalu besar. Seperti ini. Selanjutnya kita balikan lagi menjadi 100%. Seperti itu. Lalu kita buat dengan menggunakan icon brush ya, untuk membuat gambar dengan bentuk bebas. Kita pilih yang pertama brushnya, ini untuk menggambar seperti bulu-bulunya. Ini bebas saja ya. Sebenarnya agak bawah sih ini. Bentar. Bulunya lebat sekali biasanya sih.
Lalu setelah ini coba kita warnai dengan menggunakan fill with color. Boleh menggunakan warna coklat, boleh juga warna yang lain, bebas ya. Tapi terutama warna ini, warna coklat. Ini juga mau warna-warni bebas ya. Silakan berkreasi dengan gambar kalian. Lalu matanya dengan warna hitam ini dengan icon fill with color yang digunakan untuk mewarnai dengan cara ditumpahkan. Tapi hati-hati jangan keluar garis. Atau mengenai garis. Ini yang terjadi bila mengenai garis seperti ini. Diunduk saja. Nah, itu masih ada yang belum diwarnain. Ini ada masih belum diwarnain. Kita warnain lagi. Sangat berhati-hati di sini karena biasanya suka bocor. Tuh, seperti ini diundur saja. Ya, oke. Enggak apa-apa ya, seperti ini ya. Lalu kita view 100% lagi. Nah, ini burung hantu kita. Nah, burung hantu biasanya ada di mana? Ada di pohon. Nah, sekarang kita bikin pohonnya. Kita akan membuat pohonnya dengan menggunakan icon curve ya. Misalnya seperti ini. Boleh agak dilepok sedikit. Atau seperti ini. Ini, oh kecil sekali pohon kita, bikin yang lebih besar ah, yang dahannya lebih kuat. Nah selanjutnya bikin lagi dahan lagi untuk tempat si burung hantu. Seperti ini. Lalu kita beri lagi. Nah, boleh kita bikin lagi dahan di sini. Ini dengan menggunakan icon curve ya. Bila ingin membuat seperti ini, ingat ada yang harus diingat, harus ditutup terlebih dahulu. Bu guru akan membuat ininya dulu ya, daunnya. Dengan menggunakan icon brush, kita kasih warnanya yang cerah saja.
seterusnya. Nanti kita akan coba tutup, mudah-mudahan bisa ditutup. Selanjutnya kita warnain dengan menggunakan fill with color, pilih warna yang diinginkan. Oh, seperti ini berarti ada yang bocor, kita undok. Kita periksa dulu di mana bocornya. Oh iya, ini belum ditutup. Nah, yang di atas ini belum ditutup. Kita tutup. Nah, jadi apapun gambarnya, ingat ya nak, harus ditutup supaya gambarnya bisa tidak bocor. Seperti ini. Gambar bebas saja. Nah, seperti ini. Gambar kita sudah jadi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang kurang nggak ya? Udah ya, gambar kita sudah jadi. Boleh anak-anak yang ingin menambahkan gambar lain, boleh. Misalnya mau menambahkan gambar matahari, boleh. Mau menggambar matahari. Ya, agak dikecilin. Nanti dihapus. Gambar di sini, di pen, atau penggambar di buku, itu harus sabar ya. Karena memang tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Yang penting harus sering latihan. Nah, seperti ini juga ujung-ujungnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya diwarnai dengan fill with color. Boleh mau warna apa bebas ya. Terusnya seperti ini. Boleh bila anak-anak ingin membuat tanahnya, dipersilakan. Ini kita harus melihat ujung-ujung kanan kirinya bila menggambar apakah dia sudah tertutup agar tidak bocor ya. Seperti ini sudah tertutup. Bila ingin membuat
Untuk gambar yang lain, silakan ya. Nah, sekian dari Bu Guru. Mohon maaf bila gambarnya kurang baik. Bu Guru yakin gambar kalian akan lebih bagus. Tetap menggunakan masker, sering cuci tangan, dan tetap sehat ya anak-anak. Jaga jarak dengan orang lain karena COVID itu memang benar-benar ada. Kita harus menjaga diri kita sendiri ya. Sekian dari Bu Guru. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.